Boleh eh? Tak boleh ni. Okey, tak apa. Kita on je lah eh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live kita pada pagi ni? Berkenaan dengan apa? Okey, berkenaan dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di hadapan saya pada hari ini. Saya Ustaz Azizul Haji Kasnan merupakan penyusun kepada modul Al-Quran, okey, modul asas bacaan Al-Quran dan juga asas hafazan Al-Quran Smart Al-Fatih. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video live kita pada pagi ini, disebabkan hari ini adalah hari yang sangat special, yang mana merupakan hari ini adalah merupakan hari pelancaran, okey, kepada semua modul-modul pembelajaran asas Al-Quran dan juga asas hafazan Smart Al-Fatih. Jadi di kesempatan pada waktu live ini, okey, saya ingin menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live pada hari ini, apakah modul yang dibawakan khas di dalam sistem pembelajaran di Easy Ngaji ataupun menggunakan modul Smart Al-Fatih ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru kali pertama menonton live di Facebook ini, yang mana sebelum ni tak pernah pun okay, kami melakukan ataupun menjalankan live berkenaan dengan modul ataupun kelas. Jadi hari ini saya nak tunjukkan apakah journey ataupun perjalanan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membaca Al-Quran start daripada mula sehinggalah boleh khatam Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang pertama sekali, di Easy Ngaji, kita telah pun menyusun beberapa step ataupun beberapa tahap pembelajaran sesuai dengan cara kita belajar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi waktu kita belajar Al-Quran dulu, kita menggunakan muqaddam, betul tak? Ataupun kita menggunakan ikhra dengan kaedah yang tradisional. Maksudnya kita akan duduk di hadapan guru, kemudian kita akan baca dan kita akan disemak bacaan satu persatu. Dan alhamdulillah, kesannya sangat hebat. Berkat daripada pengorbanan guru-guru kita dahulu, kita boleh membaca Al-Quran sehingga hari ini. Bahkan bacaan Al-Quran kita alhamdulillah sangat baik. Itulah dia berkat cara pendekatan guru-guru kita mengajar dahulu. Baik, jadi hari ini okey, tahun 2023, zaman pun dah semakin maju, okey, jadi pendekatan pembelajaran juga kita lihat sekarang dah ada dalam platform online. Jadi kami di Easy Ngaji, okay, saya sebagai penyusun modul mengambil kesempatan dan peluang ini untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, okay, untuk kita sistemkan pembelajaran Al-Quran kita. Maksud sistem tu adalah kita menyusun mengikut kepada keperluan. Ada orang dia perlu kepada asas Al-Quran. Ada orang dia perlu kepada tajwid Al-Quran. Ada orang dia perlu kepada hafazan Al-Quran. Baik, jadi saya nak tunjukkan di hadapan ini kita ada tiga sebenarnya. Okey, kita ada tiga bahagian besar di dalam Easy Ngaji, iaitu pertama adalah modul berkenaan dengan asas Al-Quran, yang kedua adalah hafazan Al-Quran, dan yang ketiga adalah untuk peringkat advance, iaitu kita ada mastery makhraj dan sifat, kita ada advance mai tajwid, dan juga kita ada Al-Fatihah Pro. Okey, baik, jadi ketiga-tiga modul yang di sebelah kanan saya ni adalah dikarang oleh Ustaz Abdul Hadi, manakala yang lain-lain ni adalah disusun oleh saya sendiri. Baik, saya nak ringkaskan, ini adalah merupakan live yang pertama. Jadi, saya lebih kepada nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan
apakah dia modul-modul yang ada di depan saya ini, saya akan ceritakan serba sedikit. Yang pertama sekali, untuk mereka yang baru nak bermula, kita akan mulakan dengan buku Asas Al-Quran. Buku Asas Al-Quran. Kita ada jilid 1 dan kita ada jilid 2 yang warna merah ni dan juga warna hijau. Okey, apa yang kita akan belajar dalam buku ni adalah kita akan belajar bermula daripada mengenal huruf. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat lagi tak? Waktu kita belajar mengenal huruf dahulu, kita lebih kepada menghafal. Alif, ba, ta, tha. Guru kita baca, kita pun ikut. Sehinggalah kita mengenal semua huruf. Tetapi pada pengamatan saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar dengan kaedah menghafaz, sebenarnya kaedah itu bagus. Cuma kita perlu tambah sikit lagi dengan beberapa teknik pengenalan huruf. Sebagai contoh, di dalam buku yang pertama ini, saya akan ceritakan daripada segi bentuk, okay, bentuk tunggal, bentuk huruf ketika bersambung. Kemudian saya juga akan ceritakan bagaimana kita nak mengira harakat dengan tepat, iaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik tepukan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar dengan teknik tepukan tu nanti, kita akan lebih mudah nampak bagaimanakah bilangan harakat bagi setiap bacaan Al-Quran itu sendiri. Dan untuk modul yang jilid yang kedua ni pula, banyak tanda-tanda bacaan yang kita akan lebih dalami. Sebagai contoh, selepas kita belajar bacaan pendek, di sini ada bacaan panjang, bacaan tanwin, bacaan sukun, bacaan sabdu, bacaan lin, kaedah berhenti dan sambung. Semuanya ada di dalam buku Asas Al-Quran jilid yang kedua ini. Dia adalah sambungan kepada Asas Al-Quran jilid 1 yang tadi. Okey, dan seterusnya kita akan sambung dengan modul Smart Al-Fatih Asas Tajwid. Modul ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan modul pelengkap. Selepas kita belajar asas, okey, kita akan jumpa dalam Al-Quran banyak lagi hukum-hukum bacaan. Sebagai contoh, ada bacaan dengung, ada bacaan jelas, okey, ada bacaan panjang, okey, dan sebagainya. Jadi semua itu akan diceritakan di dalam modul Asas Tajwid ini. Dan apa keunikannya adalah fokus kita di sini adalah 70% pembelajaran kita adalah melalui praktikal. 30% lagi adalah pada bahagian teori. Jadi jangan bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pembelajaran Asas Tajwid ini, kita akan banyak membaca. Supaya apa? Bila kita belajar satu-satu hukum tajwid tu nanti, kita boleh terus praktikal dan kita boleh baca Al-Quran tanpa kita risau, tak kenal apa nama hukum dan macam mana cara nak baca. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada satu lagi modul, iaitu lancar surah pilihan. Smart Al-Fatih lancar surah pilihan. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan first time dengar adanya satu modul berkenaan dengan bagaimana nak melancarkan surah pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan berkenaan dengan modul ini adalah selepas kita dah belajar asas, kita dah belajar tajwid, saya mendapati ada satu kelompongan di dalam pembelajaran Al-Quran kita yang mana kita boleh baca ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah pendek. Tetapi bila ayat Al-Quran itu dah semakin panjang, dah semakin banyak kalimah, kita jadi blur. Kita jadi pening. Kita tak tahu macam mana nak menggabungkan ataupun nak membaca antara satu kalimah dengan satu kalimah. Jadi di dalam buku ini, bukan setakat mereka yang baru nak melancarkan bacaan, juga sesuai untuk mereka yang dah boleh baca Al-Quran tapi ada masalah bacaan tersangkut-sangkut. Jadi di sini kita akan ada banyak latihan yang kita dah susun supaya kita boleh
melancarkan bacaan dengan cara yang paling mudah. Baik, itulah tuan-tuan dan puan-puan, 4 modul untuk asas kemahiran bacaan Al-Quran. Dan insya-Allah tempoh masa yang kita akan habiskan untuk belajar setiap modul ini lebih kurang 3 hingga 5 bulan dengan kelas seminggu hanya 2 jam. InsyaAllah. Okey, dan seterusnya kita akan lihat lagi. Inilah dia berkenaan dengan modul hafalan. Okey, modul hafalan. Modul ini bukan sekadar untuk pelajar-pelajar sekolah sahaja, tetapi untuk mereka yang dah dewasa. Okey, mereka yang dah berusia. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri mengajar ramai pelajar-pelajar saya di kalangan dewasa dengan menggunakan teknik yang dipanggil teknik 5 jari. Okey, macam mana saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan adalah di dalam modul ini akan ada setiap penerangan, okey, bagaimana kita nak menggunakan kaedah 5 jari. Okey, pertama kita akan nampak ada maklumat ataupun info berkenaan dengan surah, kemudian adanya ayat Al-Quran, dan seterusnya kita ada apa? Kita ada carta semakan hafalan ataupun dipanggil sebagai roda hafalan. Di dalam roda hafalan inilah yang kita akan gunakan untuk mensistemkan hafalan kita, yang mana kita akan hafal 5 ayat demi 5 ayat. Dan tak lupa juga, kita akan ada aktiviti di mana setiap daripada surah yang kita hafal dalam juzuk 28, juzuk 29 dan juzuk 30, kita akan ada aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti pengukuhan. Okey. Aktiviti pengukuhan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan latihan untuk kita mengingat semula hafalan kita dengan kaedah kita menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. InsyaAllah, soalannya tak susah. Sebab apa? Jawapannya semua ada di dalam modul hafalan kita tadi. Boleh? Okey, jadi untuk modul Sma' Al-Fatih, kita fokus kepada 3 juzuk sahaja seperti yang saya bagi tahu tadi, iaitu juzuk 28, juzuk 29 dan 30. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kenapa kita fokus kepada 3 juzuk ini. Yang pertama, saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, konsep pembelajaran kami adalah untuk menarik minat. Okey, untuk menarik minat mereka di luar sana untuk mula berjinak dengan hafalan Al-Quran dengan cara sedikit demi sedikit. Okey, sebab boleh dikatakan kelas yang kita anjurkan, program yang kita anjurkan adalah berbentuk berkala. Okey, berkala tetapi bukanlah seperti tahfiz harian. Berkala itu lebih kurang 2 jam dalam seminggu. Jadi insya-Allah kalau kita nak hafal surah Al-Mulk sebagai contoh, okey, ada 30 ayat, dalam seminggu kita akan hafal 5 ayat, insya-Allah dalam masa 6 minggu, okey, dalam masa 6 minggu ataupun sebulan setengah, kita dah boleh hafal surah Al-Mulk itu tadi. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nampak kan flow yang saya tunjukkan di dalam hafalan teknik 5 jari. Dan yang terakhir buat masa ini adalah, inilah dia modul-modul advance yang dihasilkan oleh Ustaz Abdul Hadi yang merupakan guru profesional Al-Quran di Easy Ngaji. Jadi, beliau telah menghasilkan beberapa modul. Pertama, untuk kelas yang dijalankan. Dan yang kedua adalah untuk apa? Untuk program-program bulanan. Buku yang pertama adalah buku Amito, Advanced My Tajwid. Okay, dia adalah merupakan buku lanjutan daripada buku Sma' Al-Fatih ini, yang mana penerangannya lebih detail. Dan insyaAllah, kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk menjadi seorang guru Al-Quran, modul ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan berkenaan dengan hukum tajwid lebih dalam dan mengikut kepada keperluan pelajar-pelajar
yang kita adakan kelas untuk mereka. Dan seterusnya juga adalah mastery makhraj dan sifat. Dan ini juga adalah merupakan pelengkap kepada modul yang pertama tadi. Dan yang terakhir adalah merupakan modul baca Al-Fatihah gaya pro. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam buku ini telah dibahagikan dua jenis kesalahan dalam bacaan Fatihah, iaitu kesalahan bacaan lahnun jali dan juga lahnun khafi, kesalahan besar dan kesalahan kecil. InsyaAllah dengan mendapatkan modul ini, tuan-tuan dan puan-puan sendiri dapat mengesan bacaan Al-Fatihah masing-masing, mana yang perlu diperbetulkan, mana yang perlu ditambah baik. Baik, itulah dia tadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perkongsian pada hari pelancaran ini. Inilah dia modul-modul yang bakal tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk bersama dengan kami dalam mempelajari Al-Quran sepanjang hayat. InsyaAllah, jumpa lagi di dalam video live yang akan datang bersama dengan saya Ustaz Zul. InsyaAllah akan diadakan dan akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Bagi yang ingin mendapatkan modul-modul yang disediakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di ruangan komen, okay, modul. InsyaAllah nanti tim saya akan hubungi, akan PM tuan-tuan dan puan-puan untuk berikan info yang lebih lanjut. InsyaAllah saya juga akan tinggalkan nombor telefon pada description untuk mudah tuan-tuan dan puan-puan bertanya dan untuk mendapatkan modul ini. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada sesi live pada hari ini. InsyaAllah saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan akan datang dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.